Assalamualaikum penonton. Waalaikumsalam. Mana semangatnya, mana suaranya? Bagus. Syuting kali ini semangat-semangat. Jadi buat kalian yang semangat, gua akan kasih duit. Oke, pastinya kembali lagi di acara yang paling fenomenal di Trans 7. Di mana lagi kalau bukan Billy Fanpage. Gak ada. Hem, lu gak bisa main opening-opening sendiri. Lu kan ada partner, host berdua. Ini acara-acara Anwar. Lah kan gua hostnya, lu kan asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga dari mana? Gua host gini-gini. Nih dengerin ya, kalau lu cuma di calling seminggu sekali, jangan belagu. Ngomongin gua. Bentar, mohon maaf lu ngomong apa? Hah? Lu ngomong apa? Callingan seminggu sekali. War, kalau misalkan ada kacang besar nih War, gua dudukin di kepala lu War, biar lu ngaca tau gak? Lo apa kabar? Ya udah intinya berbagi rezeki seminggu ya, betul juga sih. Kesel banget. Nih kalau menjadi host yang baik itu, caranya kayak gini, lo harus ikutin gua. Ya. Ikutin gua. Pertama kita sapa dulu penonton biar acara kita tuh meriah. Contoh kayak gini. Hai, apa kabar? Hai, mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua sekarang. Coba. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Beda ya sama gue ya. Gue kan tadi semangat. Kalau Anwar, hai, apa kabar? Itu tetap aja gue bawa ke acara. Gini aja, tanpa ngomong panjang lebar, kita udah ada bintang tamu yang katanya tuh. Bintang tamunya tuh hits banget dari dulu sampai sekarang. Betul. Dia nih pernah deket sama pemain sinetron yang lagi hits banget. Dia ini suka cowok-cowok ganteng kayak gua kan. Dia wanita cantik yang konon katanya sempet ada kabar dia ya renggang sama pacarnya, War. Siapakah dia, Bang Billy? Langsung aja kita panggil ini dia. Ini dia bintang tamu pada malam hari ini. Silakan masuk. Kamu sehat? Baby apa kabar? Sehat ya. Makin cantik, baby. Makin dari hari ke hari makin glowing loh. Betul. Auranya semakin bersinar. Ya. Pak. Baby, kamu dari rumah ke sini? Dari rumah? Dari rumah. Kok gak sama pasangan kamu? Sebentar. Pasangan. Bentar, ini kita lagi syuting. Asisten tolong di luar. Udah live. Ini udah live. Barangan lu. Gue ini jadi bintang tamu di sini. Gini War. Mendingan kalau misalnya ada bintang tamu, kita suruh duduk dulu. Oh iya benar. Feby, kamu mau duduk atau mau nyanyi atau mau duduk di pelaminan kita berdua nanti? Kadang Anwar pengen nanya deh, si Amanda itu gak sih, tahan gak sih sama Billy kelakuannya sama cewek begitu mulu? Bang, gua kan bintang tamu juga, ditanya lah bang. Mohon maaf, Bang Agoy, pesen gado-gado gak? Gado-gado. Gue disini sama dia bintang tamu, ditanya lah. Jangan dia doang yang ditanya. Ayo, baby silakan duduk. Tepuk tangan yang butuhkan baby. Baby. Gue gak dikasih duduk nih. Ayo, silakan duduk. Lu bebas, mau duduk, mau kagak, terserah. Baby, papa kamu pasti pilot ya? Bukan, kenapa? Ya Allah, dibilang bukan. Oh, apa iya? Ayo. Kalau cewek udah begitu tandanya dia udah enggak interesting sama lu. Gantian mungkin kalau misalnya beda perempuan. Oh, gua. Lebih berhasil coba. Alpa? Iya, Bang. Papa kamu kerja di warteg ya? Oh, tahu. Muka lu kayak jengkol balado. Ya males lah, gue ngera-ngera dia. Males, yang pasti-pasti aja. Loh, Feby, aku pengen tanya serius sama kamu. Feby, kamu kan digadang-gadangin lagi deket sama, apa udah jadian aku gak tahu ya. Kamu bilang jadian, ya mungkin. Sama Verrel Bramantia, bener ya? Kalau boleh jujur ya, gue ngungkapin di OPJ. Sebenarnya Verrel itu punya kakak. Siapa? Itu gue gitu loh. Gak ada! Muka lu jauh banget. Muka gue 11-12 sama Verrel. Dari mana lu? Permisi. Ya. Permisi. Abang sama mama cewek mau minum apa ya? Teh manis aja, Po. Puas lu. Teh manis. Puas. Hah? Puas.
Ya udah kalau misalkan memang lo mau ngelayanin air minum ya udah keluar sana ambil minum. Kita keluar. Bener ya, Bang. Bang Billy, bener enggak kamu katanya putus sama Verrel Bramantia? Enggak, karena emang enggak pacaran. Tapi dekat kemarin yang kata aku nonton ngeprank di vlog. Iya, emang kita dekat kan kita sahabatan karena kita emang dekat. Tapi emang enggak ada hubungan khusus apa gitu? Enggak. Tapi tau enggak, kalau ngomong-ngomong pacaran kayak begitu ya, aku tuh pengen punya pacar tau Bang. Kalau misalkan lu pengen punya pacar, kira-kira wanita apa yang cocok di kriteria lu? Wanita apa? Wanita yang modelnya apa? Aku pengennya tuh ceweknya tuh baik, kayak Pebi tuh. Kayak gua juga kan? Enggak! Oh, ini mohon maaf nih ya. Model-model muka kayak Pebi itu adanya di Inggris, gua sering lihat tuh banyak. Kalau dia? Kalau model-model kayak gini di Kalimalang banyak banget. Tapi bener Bang, ya. Kalau Anda tuh pengen kayak ini, ngomongnya lembut. Lembut. Terusnya apa namanya, berwibawi. Berwibawi. Terima Anwar apa adanya. Oke, kalau ngomongin masalah Anwar mencari cinta, jadi pemirsa Billy Penpes dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan menghadirkan pakar cinta untuk seorang Anwar. Karena Anwar ingin mencari sosok cintanya. Oke, langsung aja kita panggil ini dia. Pakar cinta. Untuk Anwar. Dada. Mani hadir pakar cinta. Bukan, salah. Si Udin Petot. Gue bukan pakar cinta, bukan. Gue cuma mau ngasih tahu sesuatu sama lo. Apa? Ya, gue cuma mau ngasih tahunya. Gue bukan pakar cinta, nanti ada pakar cintanya. Cuma gue mau ngasih tahu sesuatu. Nanti, hitungan ketiga, siapapun yang diangkat, masuk ke sini diangkat pakai tandu, dalam pikiran lo itu orang lagi diangkat pakai sisingaan, tahu kan sisingaan ya, dan itu tinggi banget, kencang banget. Siapapun yang masuk pakai tandu dalam pikiran lo itu lagi diangkat pakai sisingaan, tinggi banget, kencang banget, 1, 2, 3. Lo cuma mau ngasih tahu itu doang. Ini tahu apaan lo? Iya itu doang, udah terusin aja. si Perdian enak ya? Cong, mohon maaf, Perdian masuk terus keluar dapat duit gitu doang. Enak banget gitu doang. Talent OVJ yang paling mahal siapa? Gua. Kadang lu bener-bener ya Ferdian. Sombong banget. Oh, mohon maaf kata Ferdian, dia talent OPJ yang paling mahal. Iya. Dibayar gope sama nasi kotak aja lu belagu. Oke deh, ini itu tadi bukan pakar cinta, mohon maaf pemirsa. Mana pakar cintanya? Kalau ngomongin masalah Anwar pengen mencari cinta, ya, bener, Bang. Ini. Gua tuh capek tau Bang, bukan capek sih. Kadang gua sepi dalam kesendirian gitu. Gue ngibur orang, tapi hati gue gak terhibur Bang. Jadi itu gue langsung panggil aja, ini dia pakar cinta untuk Anwar. Silakan masuk. Selamat pagi. Amam. Yang dipanggil pakar cinta kenapa security? Hah? Jangan tinggi-tinggi, Acong! 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 Ayo, kok. Tinggi banget, kok. Kenapa ada emak gua? Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Salam kenal Billy, Bu. Lu bener-bener lu ya. Emak gue di orang-orang kayak begitu lu ya. Jantungnya pada murah kayak bagaimana lu? Bar, lu kenal? Hah? Kenal. Emak gue lah. Ini emak lo? Iya. Mas, siapa namanya? Mas, lu bohongan. Halo, Tante. Ma, apa kabar, Ma? Ma, alhamdulillah. Makanya bakal cinta, Ma-nya. Ma, emak lu? Emak gue. Bukan mertua? Iya. Ma. Biar pemirsa OPJ tahu sosok mamanya Anwar itu siapa. Kalau boleh tahu, kenalin siapa namanya? Namanya cukup unik. Namanya Soto Kuning. Cukup unik dan menarik. Apa, Mak? Udah diingat. Siapa namanya? Mama Marsi. Mama Marsi. Ini Mama Marsi adalah orang tuanya dari Anwar. Tepuk tangan dong. Emang gue orang-orang kayak begitu. Ini mohon maaf nih. Mau ini
kalian berdua ini jadi siapa? Kenapa orang tua disuruh naik tanduk kayak gitu? Kan bahaya. Pengawal. Pengawal? Iya. Nah, lihat kita pengawal, lihat sepatunya dong. Tembakannya di kaki sebelah kanan, ada panahan kaki sebelah kiri. Pengawal. Oh, boleh nggak sekali lagi mamanya dinaikin di atas tanduk? Boleh? Oh, nggak apa-apa. Kalau boleh? Nah. Boleh. Kalau mamanya nggak mau, kalau mamanya Anwar nggak mau, Anwar ya? Nggak. Coba, nggak apa-apa. Coba dulu, ini enak. Ini kalau nggak mau, saya jual. Pak. Aman ini. Ih, yang potong dia lagi. Fokus. Nggak. Enggak tinggi banget, enggak. Enggak tinggi. Tinggi apa sih, Wan? Tolong kakak tinggi. Coba lu naik. Naik nih. Tuh, tinggi dari mana? Tinggi dari mana? Wah, tinggi. Kenapa, War? Jangan. Tuh. Tinggi. Enggak kenapa-napa, War. Kursi terus kenapa nggak boleh orang naik sono? Nggak apa-apa. Oh, ya udah hitungan ketiga normal 1, 2, 3. Itu di belakang nyokap lo ya? Nah, nyokap lo tuh superwoman kan ya? Hebat ya, orang hebat ya. Tahu superwoman nggak? Tahu. Cewek super. Cewek super. Nah, cewek super itu hebat kan? Nah, sekarang kalau lo nyentuh nyokap lo karena nyokap lo itu superwoman, cewek super itu ngerasa agak kesetrum dikit gitu ya 1, 2, 3. Superwoman kan? Nyokap lo? Masa ada emak gue dateng, gue gak tahu. Emang lu beneran gak tahu ada emak lu dateng? Enggak. Salim dong. Kelamaan dah. Salim, War. Kenapa? Kalau sama orang tua tuh sopan, Mak. Sehat, Mak. Iya, lu. Iya, lu sama orang tua gak cium tangan. Cium tangan, War. Gue gak apa-apa sama orang tua. Cium tangan sama orang tua. Nih, gue aja gak apa-apa, War. Oh, pada. Aku juga. Masa lu? Coba lagi. Sumpah. Kenapa sih? Kenapa? Lu durhaka lu. Ngeredeg gimana nih? Berarti lu punya dosa. Coba lu. Tanya apa-apa, War. Tuh. Berarti banyak dosa kali lu. Banyak dosa. Enak aja banyak dosa. Coba. Coba, War. Coba, War. Kenapa? Superwoman kan nyokap lu? Superwoman ya? Ya udah, hitungan ketiga normal 1, 2, 3. Ini ngapain sih keluar masuk? Ya tadi kerja gitu doang lu, Ferdian. Anwar ini kalau boleh tahu anak berapa dari berapa bersaudara, Ma? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Pernah nggak Anwar ngenalin cewek ke rumah gitu? Kayaknya banyak cewek-cewek datang ke rumah, cuma dia yang nggak mau. Ih, jadi nanti diomongin. Maksudnya gimana? Banyak kali sama mama, tapi dia nggak mau. Mungkin dia belum mau kali, belum minat. Ini yang dibawa perempuannya ke rumah tukang urut, tapi siapa jadi. Dikenalinnya apa, Bu? Dikenalinnya apa, teman Anwar atau apa-apa? Kayaknya teman aja, teman biasa gitu. Ada nggak yang ganti-ganti apa satu orang aja ceweknya? Ya namanya teman kan banyak, nggak untuk satu orang aja. Nggak, ada nggak di antara teman-temannya yang sering main ke rumah? Ada, tapi ada. Untuk saat ini kayaknya enggak, karena dia sibuk. Mah, Anwarnya nemenin. Ceweknya datang ke rumah, Anwarnya nemenin. Nemenin. Lu jangan. Anwar tuh pintar banget, masa dia ngelakuin emaknya begini. Kok kalau manja-manja dia ngomong aja orangnya. Kecoprak aja. Kecoprak. Mama kan sebagai orang tua Anwar, pastinya mama pengen punya menantu harapan mama. Nah, kalau ngomongin masalah jodohnya Anwar, tadi kan Anwar sempat bilang sama kita-kita dia tuh pengen cari jodoh yang baik, yang cantik kayak Feby. Harapan mama sendiri seperti apa sih, Ma, untuk Anwar kedepannya sama pasangan yang akan mendampingi Anwar, Ma? Mama tuh harapannya apa untuk Anwar? Ya baik, jodoh yang baik. Kalau cantik kayaknya semua orang sekarang cantik deh. Betul. Empu Alpa doang yang gak cantik ya. Empu Alpa cantik. Cantik. Anwar sekarang umur berapa? 26. Harapan lo pengen nikah umur berapa, War? Harapan lo? Umur berapa ya? Berapa? 29. 29? 29 pengen nikah. Tanya. 3 tahun lagi dong. 3 tahun lagi ya. Lagi. Nah pertanyaannya udah punya pasangan belum? Adalah. Gue kasih tahu malu ya, pasangan lo, War.
yang itu. Gue tonjok lu. Pokoknya bang. Bang! Yang cantik, yang panjang. Oh iya panjang. Ada yang pendek, Far. Far, ada yang pendek. Hah? Ada yang pendek. Udah enggak sama itu. Udah enggak. Apa yang mana? Ada yang cakep yang mukanya glowing, War. Iya, mukanya glowing. Dagu panjang. Rambut panjang. War, kalau misalkan ada wanita cantik datang ke sini terus menjadi jodoh lo, lo menerima apa enggak nih? Ya gue harus ngelak orangnya dulu lah, kan jodoh itu kan gak cuma acak-ucuk. Begitu aja. Tapi siapapun wanita yang deketin Anwar, siapapun wanita dari kalangan apapun yang deketin Anwar, mama setuju-setuju aja? Setuju aja. Yakin? Nah, yang penting baik deh. Karena kalau cek apa baik itu luas mencakupnya. Anwar maknya datang keringet jagungnya pada nongol liat tuh. Gue gak tau mak gue datang ah. Ya punya anak cewek ya jadi nama Anwar. Eh. Orang lagi tidur bukannya kerja. Aduh. Orang mah kerja keras, yang mau ngelucu dia tidur. Iya, bantuin deh. Oke deh, karena di sini Anwar pengen mencari jodoh, jadi buat pemirsa OPJ dimanapun Anda berada. Jadi siapapun nih, khususnya wanita yang ingin berpasangan sama Anwar. Yang tertarik sama Anwar, siapapun langsung aja DM ke Instagramnya OPJ. Ditunggu, kalau memang benar-benar pengen mencari jodoh, mencari sosok cowok yang kayak Anwar kriterianya, langsung DM ke Instagramnya OPJ. Bang, kesannya gue kayak gak laku banget bang, apa di promo gitu bang. Kenapa sih, ya. Kan kita sebagai teman bantu-bantuin, Wak. Iya lah. Wajib. Ya, bang, apa jodoh kan di mana aja kan. Iya. Tapi Feby, kalau misalkan kamu memang mau nap ya, udah putus sama yang kemarin, kenapa kamu gak sama Anwar? Dia ngeliat gue begini. Kenapa, Feby? Temen ya kita temen ya. Kita sahabat temen ya. Sahabat. Best. Oke. Okay. Wanita ini siapa tahu jodohnya Anwar yang akan kita panggilkan. Ini wanita cantik, pintar, dia ini psikolog. War. Siapa tahu jodoh luar. Langsung aja kita panggil. Ini dia. Silakan masuk. Setulah dia. Anwar udah sini, tahu lah ya. Jauh-jauh. Sosok Anwar yang ingin mencari jodoh. Anwar, ya ampun. Ayo. Anwar. Mau di sono, mau di sono. Mau di sini, Anwar. Mau di situ aja. Ayo, ngapa lu? Oke, pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas sosok Anwar yang ingin mencari cinta dari mata Mbak Zoya. Jangan kemana-mana, tetap di Opera Panjapa. Ya, eh.